Ini Gustan mengadakan acara wayangan 7 malam berturut-turut dari sore sampai jam subuh 3:30, tetapi hanya dalam rangka memperingati Dirgahayu NKRI dan memperingati 1 Muharram. Setelah diteliti-teliti-teliti, belum pernah ada orang yang memperingati Dirgahayu NKRI dengan cara 7 malam dalam adat budaya apapun. Itu kata beliau. Benar tidaknya mungkin nanti dari perwakilan Muri yang lebih tahu dan dari Leprit nanti malam. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa acara yang saya selenggarakan dari tanggal 19 Agustus di tengah pandemi COVID-19 itu acara virtual online tanpa penonton, tanpa pengunjung. Mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi acara yang saya lakukan di tengah pandemi COVID-19 ini diperbolehkan dikarenakan diadakan virtual online tertutup, tidak ada pengunjung atau penonton. Seperti saat ini yang datang hanya Pak Aziz Samsudin beserta 3 ajudannya, Bapak Muspika Kecamatan Trawas beserta Bapak Asper dari Perhutani, dari Muri, dari 2 kiai. Itu yang perlu disampaikan supaya nanti tidak menimbulkan iri atau tidak menimbulkan perbincangan kalau Guston diizinkan kita kok enggak boleh. Nah, kalau yang mau nanggap virtual online di dalam rumahnya atau di gedung tanpa pengunjung itu monggo dipersilahkan. Dan yang jelas itu dicanangkan dan diperbolehkan. Tetapi dengan catatan menjaga protokol kesehatan. Sama Bapak Kapolsek, Guston harus menyiapkan wastafel. Saya siapkan ada 7 wastafel itu. Wah, keliling, bisa dicek nanti. Guston menyiapkan masker, saya siapkan masker ada 10 dus. Cuman terbagi sedikit. Selanjutnya, yang kami hormati dari perwakilan tim Muri yang pada hari ini datang ke sini. Kemarin rencananya memang media elektronik, online dan media apa, ada 20-an. Tetapi setelah koordinasi saya sampaikan, karena suasana masih pandemi COVID-19, maka secukupnya saja 3 orang, 4 orang. Yang lainnya nanti kalau mau meliput bisa lihat di streaming Digi Channel dan channel-channel yang lainnya. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di sini setelah koordinasi-koordinasi awalnya saya bukan menolak, tapi wong wayangan saja kok dapat rekor ini apa? Komunikasi dengan Pak Paulus Pangka dijelaskan panjang lebar. Akhirnya tadi itu termasuk dari sahabat saya Bapak Aziz Asmuddin menyampaikan luar biasa karena di tengah pandemi COVID-19 Guston masih memikirkan kebudayaan yang mana bisa memberikan income pada pelaku seni. Dan yang lebih diapresiasi itu niatnya memperingati Dirgahayu NKRI selama 7 malam. Saya terima penghargaan tersebut dengan niatan semoga lestari budayaku, lestari bangsaku, dan menyampaikan bahwa pagelaran ini nanti ada 5 dalang. Jadi pagi hari ini dalangnya Ki Putut Wijanarko dari Sragen. Niat saya kirim doa pada para leluhur di Gunung Pucangan sampai nanti wayangannya sampai jam 11 insya Allah, lebih sedikit, enggak sampai duhur. Selepas duhur nanti ada wayangan lagi, niatnya ngeruat bumi Nuswantoro NKRI. Dalangnya nanti dalang pengeruat, Mbah Dalang Sugiman, ini dalang sepuh se-Jawa Timur. Yang mana niat saya ruatan ngeruat bumi Nuswantoro
kirim doa pada para leluhur Punden Santan, Mejayan, Caruban, Madiun. Setengah tiga selesai, habis asar ada wayangan lagi. Dalangnya nanti Kisah Barsuroso yang sudah ada di sini, semua dalang ada di sini. Niatnya kirim doa pada para leluhur Punden Panggung, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Selesai jam 5, istirahat, sholat maghrib, makan-makan, sholat isya. Jam 7:30, nanti dalangnya Ki Dalang Tantut Susanto dari Malang. Sampai nanti jam 1 malam, niatnya kirim doa pada para leluhur, khususnya Eyang Panembahan Senopati Raden Mas Sutawijaya, Ngayogyakarta. Di tengah-tengah nanti malam antara jam 7:30 sampai jam 1, sekitar jam 10, nanti ada tim dari Lebrit, Lembaga Prestasi Dunia, yang didirikan oleh Bapak Paulus Pangka, itu hadir di sini. Dilanjutkan ada Abah Kirun sebagai bintang tamu kita. Jam 1 selesai, wayangan lagi, jam 1:30 sampai jam 3:30. Dalangnya ke Ki Setia Wahyudi, Mas Wahyu. Niatnya kirim doa para leluhur khususnya Mbah Panjalu yang berada di Ciamis, Jawa Barat, di daerah Panjalu. Itu yang kami lakukan. Kami lakukan di sini dalam sehari semalam, yang mana mengingat suasana COVID-19, biasanya saya adakan di sana-sana. Kalau niatnya Gunung Pucangan, ya di Gunung Pucangan. Kalau niatnya di Gunung Kawi, ya di Gunung Kawi. Kalau niatnya di Jogja, di Madiun, di Madiun. Tetapi suasana pandemi COVID-19, saya ringkes di sini jadi satu, kata Mas Yusuf, bahasa Indonesianya, malah enak Gus, pengeluarannya lebih ngirit. Karena kalau Gus Ton gelar di sana, apa masih habis 200 juta sekali pagelaran. Di dalam rumah ini bisa lebih ngirit. Enggak pakai terop, enggak sewa son, enggak riwa-riwi. Oh iya ya. Tapi tetap anggaran sosial saya keluarkan untuk anak yatim, untuk fakir miskin tetap kita keluarkan. Karena pesan guru saya itu, kalau Gus Ton ingin selamat dunia akhirat, ingin jaya, 20% dari penghasilan itu bukan hak Gus Ton. Itu haknya yatim piatu, fakir miskin, haknya untuk diberikan pada kegiatan-kegiatan sosial. Nah, alhamdulillah, ini walaupun dengan berat, walaupun saya sederhana seperti ini, tetapi berusaha bisa mengeluarkan 20%. Nah, insya Allah nanti sahabat saya, Bapak Abdul Aziz akan mengikuti langkah setiap penghasilannya dikeluarkan 20% untuk fakir miskin, yatim piatu, janda-janda tua ya. Nah, demikian kurang lebihnya, apabila dari saya pribadi, dari panitia, jadi panitianya ini dari relawan. Kalau di luar sana banyak ada anggota itu untuk antisipasi, bukan ini dan itu. Tetapi kita menunjukkan bahwa acara yang kita gelar ini betul-betul steril, terbatas, sesuai dengan pedoman protokol kesehatan COVID-19. Jadi apabila ada kurang lebihnya, sambutan kami, hidangan, tempat, karena tempatnya terbatas, rumah ini hanya sekitar 4.600 meter. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Museum Rekor Dunia Indonesia adalah lembaga pencatat rekor pertama di Indonesia yang didirikan oleh Bapak Jaya Suprana pada tanggal 27 Januari 1990 dengan tujuan untuk mencatat dan mendokumentasikan beragam prestasi superlatif putra-putri Indonesia di bidang keahlian masing-masing, serta menjadi sarana pencatat sejarah yang menginspirasi profesionalisme dan integritas generasi penerus. Kami beberapa kali mencatat kegiatan pagelaran wayang, di antaranya pagelaran wayang orang pertama melalui aplikasi Zoom
oleh wayang orang Barata dengan lakon Sirnaning Pagebluk. Ini dilaksanakan pada 27 Juni 2020. Kemudian kami juga pernah mencatat pertunjukan wayang kulit virtual pertama dalam bahasa Inggris. Ini dengan dalang Kimi Dianto dari Amerika Serikat pada 21 Juni 2020. Juga dari Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat, merupakan institusi militer pertama yang menggelar wayang kulit secara virtual, ini pada 22 Juni 2020. Juga kami pernah mencatat pagelaran wayang kulit dengan kelir terpanjang 150 meter yang diprakarsai oleh Kebeguk Purnomo Sidi pada 9 November 2018. Kemudian pernah juga kami mencatat pagelaran wayang kulit secara berurutan dengan dalang terbanyak, ada 150 dalang pada 24 Agustus 2017 di Bandar Lampung. Mungkin ini nanti Gus Sultan bisa menumbangkan rekornya ya Gus ya, melebihi 150 dalang. Ya, luar biasa. Dan untuk saat ini telah kita dengarkan bersama tadi dari beberapa yang telah diuraikan baik dari Gus Ton maupun dari Pak Camat ataupun juga dari Bapak Wakil Ketua DPR RI, bahwa kita semua tahu di tengah situasi panggebluk atau pandemi COVID-19 yang hingga ini belum berakhir, menjadikan semua aspek kehidupan berdampak, lebih-lebih secara ekonomi dan apalagi seni budaya. Pentas seni budaya rentan digelar secara fisik atau secara terbuka, termasuk pagelaran wayang kulit. Bersyukur kita semua punya sosok pemerhati pelaku seni yang sangat peduli terhadap seni budaya khususnya wayang kulit. Siapa lagi kalau bukan Gus Haji Mas Sultan yang kita banggakan bersama. Dalam situasi seperti ini tidak menyurutkan kepeduliannya dalam menguri-uri budaya agung warisan leluhur kita, yaitu wayang kulit yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh Badan Pendidikan dan Kebudayaan Dunia yaitu UNESCO. Digelar secara virtual selama 7 malam berturut-turut dalam rangka memperingati Dirgahayu ke-75 NKRI sekaligus Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Pada tanggal 19 sampai 25 Agustus 2020 dengan lakon cerita yang sama yaitu Wahyu Rezeki Agung Lumintu. Leres Gus? Ya. Sehingga MURI sangat mengapresiasi kegiatan spektakuler ini dan semoga apa yang diprakarsai dan diselenggarakan oleh Gus Sultan terhadap upaya melestarikan kebudayaan Jawa yang adiluhung yaitu wayang kulit selalu membawa keberkahan bagi kita semua, khususnya para pelaku seni. Selanjutnya mewakili Ketua Umum MURI, Bapak Dr. Jaya Suprana, kami mengumumkan sekaligus mengesahkan bahwa pagelaran wayang kulit secara daring terlama 7 hari atau 7 malam mulai 19 sampai 25 Agustus 2020 resmi tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia. Kami bacakan rekor dunia piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia nomor 9648 garis miring R.Muri garis miring 9 Romawi garis miring 2020 dianugerahkan dengan bangga kepada Gus Haji Mas Sultan atas rekor pemrakarsa dan penyelenggara pagelaran wayang kulit secara daring terlama selama 7 malam dari tanggal 19 sampai 25 Agustus 2020. Jakarta 19 September 2020 tertanda tangan Dr. Jaya Suprana, Ketua Umum MURI. Dengan bangga kami anugerahkan piagam penghargaan ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua.
juga terima kasih atas alunan musik yang begitu indah dan merangsang saya untuk menyampaikan sambutan malam hari ini. Dan di sini, sebagaimana beliau mengatakan tadi, Pak Guston ini bukan mengusulkan untuk dicatat mendapat penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, tidak. Tapi saya yang mendapatkan bersama usulan dari teman-teman media. Saya sudah nonton itu sebetulnya. Hanya kami kesulitan untuk menghubunginya lewat siapa. Ternyata ada sahabat saya, Pak Siswoyo ya, dari rekan media, menyampaikan Pak Paulus ini, beliau ada di sini. Terus saya berpikir, karena kami tidak boleh memaksa, apakah beliau berkenan untuk menerima penghargaan dari kami. Diskusi, penuh dengan diskusi, penghormatan terhadap leluhurnya. Dan itu pelajaran penting mungkin untuk kita. Ini budaya, warisan budaya. Warisan budaya berikutnya apa? Yang beliau lakukan yaitu wayang seperti ini. Wayang kulit. Saya sudah mencatat hampir 4.000 rekor di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Myangas sampai Pulau Ndana di Rote. Saya belum pernah menemukan orang seperti beliau ini. Bukan soal 7 hari 7 malamnya dia menanggap wayang kulit. Bukan soal jumlahnya itu. Tetapi kami dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, sebagai lembaga independen yang mencatat prestasi anak bangsa, tidak berafiliasi dengan perusahaan manapun, dan tidak berafiliasi dengan pemerintah, kami otonom memberi penilaian sejujur-jujurnya, semaksimal mungkin apa yang kami ketahui, kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Saya tidak berpanjang lebar, Bapak Ibu. Hari ini saya undang dengan hormat dan dengan bangga Bapak Haji Mas Sultan atau Guston untuk ke atas panggung menerima 2 penghargaan, 2 rekor sekaligus yang kami berikan malam ini. Ya. Penghargaan yang pertama, yang jarang kami keluarkan, dan ini biasanya khusus, yang mendapat penghargaan baru beberapa, Pak. Antara lain Bu Waljina. Kemudian juga ada The Legend Award untuk Chris John. Kemudian Kak Seto. Penghargaan ini berupa Lifetime Achievement Award, yaitu mahakarya kebudayaan sebagai insan Indonesia yang secara konsisten dan kontinu serta berkomitmen tinggi terhadap seni budaya wayang kulit melalui pagelaran wayang kulit setiap bulan dengan melibatkan para dalang. Dan itu kami berikan penghargaan berupa piala, medali, dan juga piagam. Kami berikan kepada yang kami muliakan Haji Mas Sultan Guston. Penghargaan yang kedua, rekor dunia mahakarya pagelaran wayang kulit online virtual 7 malam. Bisa dikoreksi, dari tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Untuk itu, yang menyerahkan medali, kami mohon Bapak Yusuf Usni, Ketua Koskoro Jawa Timur, untuk mengalungkan medali kepada beliau. Untuk itu kami Bapak mohon.
Piagam Penghargaan Lembaga Prestasi Indonesia Dunia nomor 606/P.Leprit-9Romawi/2020 dianugerahkan kepada yang kami hormati dan kami muliakan Haji Mas Sultan atau disebut Guston atas prestasi Lifetime Achievement Award Mahakarya Kebudayaan sebagai insan Indonesia yang konsisten dan kontinu serta berkomitmen tinggi terhadap seni budaya wayang kulit melalui pagelaran wayang kulit setiap bulan dengan melibatkan para dalang. Mojokerto, Trawas Indonesia, 19 September 2020, kami tanda tangani Paulus Pangka SH, Ketua Umum dan Pendiri Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Dengan bangga kami serahkan kepada Haji Mas Sultan Guston. Penghargaan yang kedua, Piagam Penghargaan Lembaga Prestasi Indonesia Dunia Leprit nomor 605/P.Leprit-9Romawi/2020 dianugerahkan kepada Bapak Haji Mas Sultan Guston atas prestasi pemrakarsa dan penyelenggara rekor dunia Mahakarya Pagelaran Wayang Kulit Online Virtual 7 malam dari tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020. Mojokerto Trawas Indonesia 19 September 2020. Kami tanda tangani Paulus Pangka SH, Ketua Umum dan Pendiri Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Dengan bangga kami serahkan kepada yang terhormat Haji Mas Sultan Guston yang akan disampaikan oleh Ketua Gosgoro mewakili masyarakat Indonesia. Dan selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang kami cintai, kami akan berikan piala ini sebagai suatu simbol pencapaian prestasi dalam bidang seni dan budaya. Pencapaiannya begitu tinggi dan adiluhung yang telah beliau lakukan terhadap uri-uri budaya. Bukan hanya budaya Jawa, tapi harapannya juga budaya Indonesia dan budaya dunia. Lestari budayaku, lestari bangsaku. Salam budaya dari keluarga besar Indonesia untuk Bapak Haji Mas Sultan Guston yang telah menginspirasi kita semua, membanggakan dan mengagumkan dunia. Untuk itu kami berikan piala ini kepada Haji Mas Sultan Guston.